Hai, hari ni kita nak pakai inai calik. Inai calik pakai kat jari. Mula-mula kita saltikkan jari sebab nak bagi inai tu cantik garisan dia. Okey. Saltik semua jari 5-5. Lain bagi betul. Okey, dan saltik. Lepas tu kita akan celupkan inai kita dalam inai calik. Okey, celupkan satu persatu. Dia memang pekat. Sangat pekat. Celup dulu je, kita ratakan dengan berus. Okey. Sangat lazat. Pasti kita ratakan inai kita dengan berus. Okey. Ratakan. Pakai tebal-tebal tau. Baru dapat color yang cantik dan pekat. Ratakan semua jari. Okey. Lepas dah siap, kita akan bungkus jari kita. Okey, dah siap. Satu bekas ni boleh guna untuk jari dan untuk rambut juga. Okey, dah siap. Siap, kita akan pakai saltip lagi untuk kita bungkus. Okay. Cara dia. Bungkus satu-satu jari ya. Leceh sikit tapi kita akan dapat hasil yang sangat puas hati. Dan tahan lama. Ini dia tahan lama. Walaupun dia leceh sikit nak pakai. Macam tu. Bukuh macam tu. Bukuh semua jari eh. Dia tak menitik tau inai ni. Dia pekat. Ni daripada serbuk inai daun. Serbuk inai daun. Jadi hasil dia pun sama macam kita pakai inai daun. Kalau dia pakai tahan lama macam pakai inai daun juga. Kalau dia cantik. Kalau warna semula jadi merah ori-ori macam tu. Satu lagi dia ikut darah. Kalau darah pekat, kalau inai pun akan jadi pekat. Okey, bungkus semua jari. Setelah you all bungkus macam ni, kena tunggu 1 hingga 2 jam. 1 hingga 2 jam. Oof.
1 hingga 2 jam Kalau 2 jam lagi cantik. Kalau 1 jam pun dah okey dah. Lagi pakai lama, lagi lawa colour dia. Lagi cantik, lagi pekat. Okay. Cara kita bungkus. Ini kita sebab tak nak bagi dia kering. Kalau dia kering, dia efek dia kurang sikit dekat kulit. Jadi kalau kita bungkus, dia akan sentiasa basah dan dinner itu akan lagi cantik. Bungkus. Okey, kita dah nak siap bungkus. Sekarang kita tunggu 2 jam atau 1 jam. Kita tunggu ini calik. Satu bekas ni RM30 sahaja harga offer. Okey, kita tunggu lagi sejam untuk kita buka. Selepas satu jam kita buka. Basah lagi. Masih basah. Lep. Wow, color dia. Lawa color dia weh. Habis cuma siap. Inai calik. Kecut dah ni. Mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya.